Nana. Iya, kenapa Ruth? Boleh kita bicara berdua? Oke, aku duluan kalau gitu ya. Dadah. Ya udah, hati-hati, Kak. Salam. Gimana kalau kita ke sana? Oke. Ruth, di sini aja. Gimana? Boleh. Ada perlu apa sih, Ruth? Nah, sebenarnya aku suka sama kamu. Ruth. Tapi, Nak, aku serius. Maaf ya, Ruth, sebelumnya. Menurut aku, laki-laki yang baik itu yang datang ke rumah aku dengan niat melamar aku, bukan mau cari aku. Aku duluan ya. Tapi, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia nolak Ani lagi, Wan. Ditolak kenapa, Wan? Ani sempat nyatain perasaan Ani ke dia. Nak, sebenarnya aku suka sama kamu, tapi tetap ditolak. Antum nyatain apa? Antum minta dia buat jadi pacar antum. Iya, tapi hasilnya nihil. Maaf ya, Ruth, sebelumnya. Menurut aku, laki-laki yang baik itu yang datang ke rumah aku dengan niat melamar aku, bukan mau cari aku. Jelas ditolak. Salah kalau antum demikian. Niatan baik terhadap perempuan bukan hanya disampaikan kepada dia, tapi pada orang tuanya. Mat, menurut lo, gue mending S2 dulu atau nikah dulu ya? Tergantung. Kok tergantung sih? Ya tergantung. Lo bisa menawan hawa nafsu lo nggak kalau lo ingin melanjutkan S2 lo sebelum menikah? Itu dia masalahnya. Gue sih pengennya sebelum gue S2, gue harus nikah dulu. Menikah itu adalah untuk menyempurnakan setengah agama kita. Dan S2 adalah suatu hal positif yang harus dianjurkan. Oleh karenanya, sumpah, bingung gue urusan kayak gini. Lo tanya sama gue, itu sama saja lo menaruh beras di dalam magicom yang gak ada listriknya. Gue gak punya daya untuk mematangkannya. Terus, gue harus gimana dong? Lo tanya sama Allah. Istiqoroh, bro. Emang udah pasti terjawab? Lo gak yakin sama Allah? Ya sudah pasti terjawab lah. Ingat bro, Allah itu maha pemberi jawaban dari setiap doa-doa hambanya. Insya Allah deh. Ini pakai saran ente. Kak, ada kado di tuh. Nak, apa sampai saat ini kamu belum bisa buka hati kamu buat aku? Rudy, kamu masih belum paham. Kok harus gimana lagi loh? Ruth, aku udah kenal kamu sejak 2 tahun lalu. Dan aku tahu di mana hati kamu sebenarnya. Maksud kamu? Dia sahabatku, Ruth. Aku nggak mungkin kecewain dia. Ya kamu maksud ya, Liz? Ya kamu tahu lah siapa maksud aku sebenarnya. Tapi sungguh, aku hanya anggap dia sebagai sahabatku. Alasan kamu klasik, Ruth. Hati wanita itu bukan untuk dimainkan. Kamu tahu kenapa waktu itu aku bilang sama kamu untuk datang ke rumahku dan menemui orang tuaku? Karena aku ingin membuktikan siapa laki-laki sejati itu. Dan nampaknya bukan kamu. Maksud kamu? Sudahlah, Ruth. Lebih baik sekarang kamu yakin cinta kamu dulu, biar kamu bisa ngiyakin orang lain, termasuk aku. Hati terus kau sakiti. Perasaan ini kau bodohi. Di mana dirimu yang mencintai aku sepenuh hati? Aku yang akan pergi. Bila kau enggan memilih, cintaku ini bukan seperti tempat bersinggah.